warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengan Bapak Azhar Anas, mantan Menteri Sumatera Barat, mantan Menteri Perhubungan, Menteri Kesejahteraan Rakyat. Salah satu keberhasilan beliau di Sumatera Barat adalah Sumbar itu menjadi kota terbersih di Indonesia. Mendapatkan berbagai macam penghargaan, Prasambya Purna Nugraha dan sebagainya. Nah, coba kita tanya ke beliau apa saja resep dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh beliau waktu dulu. Kita masih ingat dulu siapa yang membuang sampah kena denda. Mungkin Pak Azhar bisa menceritakan latar belakang idenya ini. Silakan Pak Azhar. Sebagaimana yang tadi dalam beliau ceritakan sampai dasar tadi. Waktu Pak Azhar sudah ditarik jadi gubernur. Gubernur ya. Kan tidak ada pengalaman apa-apa, seorang insinyur. Insinyur ya. Bagaimana? Tetapi karena ilmu diberi Allah tadi dan didikan orang tua, apapun dapat tangani. Apa dusarkan juga sampai tadi. Indah ruang makam sukses itu sampai tujuh Pak Baji. Sudah Pak, nama-nama beliau mana tidak, pakaian seragam, namo jaleh. Dulu kan pakai foto-foto, kita Papua, kapal luar negara. Perlu kan namo, nama itu, dan itu luar biasa dampaknya loh. Bapak tuh kalau kan disiplin apa kan kue sekali itu, pakaian seragam kan tak bisa nyongsi jual kan. Jadi kalau misalnya talambe itu apalah kelihatan dulu masuk jam 7 atau jam 8 apa sah balunya lah dong. Perhubungan itu jadi mengasah Pak Bintu disiplin ya. Itu aja lihat. Sampai ke Pak Sabui, kamu nggak apa-apa mungkin talambe itu namanya Sabui ya. Aje munde sekali kok nampak sendek tu rawa dan tahu nama dia ni. Paling tak kena buang ke dalam kondisi kau talentah kata. Jadi kembali kepada tadi Pak Mujib Zakas. Akhirnya apa? Pak Canggir, Pak Kumpul kan? Ya Pak tak jale, cuma tak berapa alam. Acara kan cuma semen padang tu lah bentuk supaya awak tak. Pak Kumpul kan? Pak Tanyo. Di Denda Ruang tu. Kuanku. Ambo kalau ditetapkan sebagai gubernur lagi, sebagai gubernur lagi. Bukan sebagai gubernurku tentu umbo banyak kau tanya kan kuanku. Kini kau tanya umbo pendek kata ya. Aku nak perlu apa nak perlu. Wah manja hui lah. Kering yang sungai ini ya pak. Kau itu nak kau tanya ayo pak. Tolong dibuat kami jalan pak. Jembatan. Jo irigasi kuah. Sebab kita dah dapat kami di Piaman lah. Kerambi diturunkan di baru anak bayi lah. Aragonya cuma asinan. Tapi dia tak ada jalan, tak ada angkutan, tak ada infrastruktur kuah. Di situ kami cuma ₹5 di pasar kampung jauh lah ₹75. Mahal jadi ya. ₹50 apa lah beda ada pak. Sebab tidak perlu jalan pak. Struktur ya. Itu. Pak Tanyolo nelayan. Hampir sama. Baru sudah itu sekolah. Jadi kan naiko. Jadi macam dia biasa lah. Langsung ini di bagian Tuhan. Apa ini? Yo kau bangun sama-sama. Yo. Ini untuk bangunan apa lalu? Tak bisa seorang gubernur dia dah. Bisa sekdan, tak bisa ikut saja bupati oleh kutasa dah. Ayo sama-sama. Aku ayatnya. Inna Allah ala yurai mawilapi. Allah tak merubah nasib untuk kau kan. Yo. Aku itu awak namakan. Proyek apa? Kita proyek pasang sawah, awak namukan Manunggal Sakato. Manunggal Sakato, iya. Itu asal kato mula. Manunggal itu kan satu. Sakato kok seyo Sakato. Iya, iya. Jadi Sakato, Sakato. Kayaknya silahkan. Kan itu, Raminang. Lambang itu. Kuah Sakato. Kuah Sakato. Sebab satunya kok, caranya silahkan. Iya.
Ayo Pak. Itu kedua, Allah Ta'ala menyediakan belah lahir K3. K3 ketertiban. Ya. Oh iya iya, ada istilah K3 dulu. Keindahan. Waktu kita kecil-kecil dulu ada ya. K3 kebersihan, ketertiban, ketertiban, kebersihan, keindahan. Ah, iya, masih ingat dulu. Dulu masih kecil. Wah, itulah kedua. Dua saja program apa selama 10 tahun yang dua aja Pak, apa tuh Pak? Ya yang tadi itu. Iya iya iya, menunggal sekatu. Menunggal sekatu itu ada tiga. Ketiga tadi ya. Kebersihan, keindahan, ketertiban ya, masih ingat. Akhirnya Pak Kembang itu umpamu. Kan jalan minta. Iya iya iya. Pak jo staff apa? Apa kau iya untuk iya Pak. Begini Pak. Piti waktu. Ali waduh, dicara perlu PU kan. Cuma masalahnya Pak, di siku kok masalah tanah Pak. Tanah, masalah tanah. Tanah ulayat itu Pak. Tanah ulayat itu macam-macam. Tanah ulayat kau, tanah ulayat iku itu. Ah, semua sekali tanah ulayat. Ah, itu tidak mudah Pak. Betul. Ya. Iyalah. Lah dapat tiga. Itu ingat nak minta tak? Ah, kini pintu ganggu. Kalau ngecek tadi, dapatkan skuad tu. Ngecek bersama iko-iko. Ayo kau bangun nak jalan tu kai. Ambo dengar dari keperlu itu ah, daripada apa badan perencana awak sudah itu iko dari ya apa PU segala macam tu. Ada masalah awak kota nelayan tu. Ini ini Pak ambok ijen ambok yeah. Tujuan ya iko kenyataan kini ko tanah ulayat ko jangan punya ayo kaum kami buat iko indah yang punya sia Allah kan Allah ko kan awak kan dia panah kan akhirnya yang kau ku kalau ada dikembangkan sesuatu untuk kemaslahatan luar bersama tidak hanya untuk kini untuk datang awak halang-halangi apa awak nanti kalau meninggal awak meninggal nanti dibawa enggak tanah kau ikut enggak paling-paling parah di dia 2 meter itu kalau 2 meter, itu meter itu jadi buat itu Pak Unur ayo begini nombor tujuan ikut akhirat dunianya ganggu. Kini kan padang ke pesaman. Kalau buruk jalan nampen, kempet segala macam. Ambu ambil cuma 5 meter atau 10 meter simpan 20 meter itu. Payo pagadang itu. Aja tu di aspal. Namu ambil kan cuma 10 meter atau 5 meter dari tepi jalan sesuai dengan planning itu. Akini kau bah, kamu bayar. Tentu tak menjadi-jadi wak. Apalagi tanah ulayat ke macam-macam belum. Lain rela angkuanku mengakhirkan ikut anda. Ayah Pak, aku tak diam. Akhirnya apa cerita? Kalau Pak ambil cuma 10 meter, 5 meter, kiri kanan, tapi apa aspal? Jalan wak bukan jalan sepuk ini kau. Jalan buat aspal rancah. Apa? Oh iya Pak beda ya Pak. Iya itu. Iya aku tanah cuma sekian semeter. Langsung naik. Akhirnya kok lah di jawaban naiknya turun. Naiknya Pak. Atau Pak. Beruntung Pak rugi Pak. Itu. Jadu Pak. Saja itu 1,080 kilometer Pak Bue. Jalan. Seluruh Sumatera Barat. Tak ada nombor iya Pak. Masya Allah semua. Aku teroyong, ah, itulah nama nunggal sekatur. Cuma apa adu? Orang awak aku kan onge kebanyak nato. Jom kalau tidak ditantang kan tidak diadu itu. Tidak tidak muat itu. Ah Pak Adu kan tu. Pak Baden adu tu ah. Oh anu tu. Oh piala. Piala dari awak aku dengan daging kenyal. Ah tu para buen tu. Ah, tapi mereka bupati itu ngambang ngeblo. Dulu pialanya. Oh iya, dulu masih masuk sampai ke desa-desa lurah. Piala-piala dulu ya. Piala gitu. Kalau yang
dulu yang membuang sampah itu di oh, denda ya, tuh Pak ya? Karena istirahat itu, orang dulu tuh 5.000 ya, gitu, denda-denda takui siapa yang buang sampah sembarangan kena buang denda. Buang sampah sembarangan jadi makanya kan bersih kan tinggal ketedipan sama sekali awal bersih luar biasa dulu dan orang takut nah, buang sampah Pak datang berkah daripada Allah ansing dulu karena pun ikut satu kan nago dia suku dia ya, di kampung Cino aku tahu yang singo setiap 5 tahun dulu kan ada penghargaan perebutan para samia. Para samia pernah Republika 2, Republika 1, Republika 2, Republika 1 jatuh di Jawa Timur. Jawa Timur. Republika 2 jatuh di Jawa Tengah. Tengah. Pak Argo Nevi lah siap-siap meyakini bahwa Jawa Barat akan dapat. Dibagi saya sama itu. Tahu-tahu Pak Ardo mengumumkan Sumatera Barat dapat. Heboh kan. Beliau kan guru apa? Iya. Kecilnya apa? Menyogoknya kok. Dapet kok gue. Penelitian itu macam mana bisa apa? Maaf, astagfirullahaladzim. Beliau datang. Bawa ibu, pergi gue. Beliau kan pernah panglima dulu. Iya. Azhar. Yang mau kepingin apa sih yang kau buat? Iya. Buat ini kok bisa. Kau kalahkan aku. Dia bilang di Jawa Barat. Iya. Jogja kami kalahkan, Jawa Barat kami kalahkan, Jakarta. Iya. Ini Pak, kayak seminggu. Bantu ya, ibu dikau di Pondok Pagok. Pantas lah kau hebat. Aku akui sekarang dulu. Hebat dan guru apa dulu. Rupanya tanya beliau. Iya. Sampai ke desa-desa. Survei ya. Tak ada yang tak tahu ni japat nama apa. Iya, betul. Aku yang hebat betul. Pemimpin yang dicintai. Ini orang nanti. Ya, dek. Ya, apa aja mereka. Komunikasi, Pak ya. Komunikasi, Pak ya. Komunikasi. Ini orang awak kau punya bertanya lah. Dua satu sekaki. Iya, betul. Anda dibawa satu yang itu dicampaknya. Iya. Acuhlah bawanya. Bawa fikir. Bawa ingin. Jadi itu. Ini memang pakai itu. Jadi banyak... resep leadership oleh Bapak Azhar Anas dari Antara Agama ya, sampai tadi itu. Empat tadi, kemudian ada program sistem ya. Apa tadi? Manunggal Sakato, program-program beliau. Definisi. Nanado di kok jiwa itu. Jiwa itu ya. Spiritual quotient, emotional quotient, intellectual quotient apa satu gambaran. Jadi ada antara adat istiadat, ketentuan pemerintah adat istiadat yo. Ada ulama, jadi pandai ya, digabung tadi ya. Di satu kan, Mama. Ya. Di bawah satu, ya. Di bawah satu. Jadi memang penting komunikasi pemimpin dengan rakyat. Komunikasi penting. Itu paling penting. Sebab Allah tak merubah nasib satu kamu kalau tidak kamu tentu merubah nasib itu. Hubungan ini. Betul. Jadi itulah tadi resep-resep leadership buat calon-calon pemimpin. Calon pemimpin ya, yang di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Jadi apa combine antara tata adat istiadat dewa. Awak kan adat sendi syarak, syarak sendi kitabullah. Adat syariat, syarak itu kan syariat. Tapi syariat kau bertentang pada kitabullah. Iya betul. Karena itu maka kenapa Bapak kuasai Habibie juga. Ya, agama itu pentingnya Pak Uda kan ini. Iya. Akhirnya bilang, turun. Udahlah, tidak ada yang tidak mengakui you dalam sains dan teknologi ini. Iya. Tapi rupa itu, you baca Quran. Betul. Quran ini lebih hebat, lebih banyak hikmahnya kalau you yakini, sadari, ajari dan praktekkan. Aswab ini ya. Akhirnya tuan ini. Wa in kuntum Wain kuntum fi rabbim mimma nazalna labri nafa'tu bi suratil misli wadu suadaku mindu nilai kuntum suadikin. Seandainya aku masih ragu-ragu terhadap Al-Quranku ini yang aku turun kepada suku untuk mencapai kebahagiaan bagian dunia dan akhirat, coba engkau kumpulkan seluruh ahli-ahli, engkau buat satu surah saja yang sama dengan ini. Karena engkau yang benar. Pak Tegi makan ke baso ini. Apa sejarahnya? Yeah. But twice a year does. Was we are uzuran dinan open barten nun. So bring roh nur anu sura gleich is an erfuhr. Ruf kau do saugen asa Allah wen ia wea di war hadis prah. Nah itu. Sandi kurtir. Tapi dijawab oleh Tuhan.
Fa illam tafa'lu walan tafa'lu fattakun nar allati waquduha an-nas wa idaratu 'indal kafirin. Kudu atas imernih unimar mer vermöker dies fürchte das Feuer das Menschen und Steine verzehrt. Kudu ngelawan. Kalau tidak bisa, dan pasti engkau tidak bisa. Karena itu takuti lapin neraka. Yang bahan bakarnya ini kamu-kamu yang ingkar ini. Dan dari batu-batu itu mako seluruh bahan bakarku di Baso Minang, Baso Awa, batu, batu kapur, batu baro. Minyakku kan dari plankton. Dan juga dari batu-batu ini. Banyak bahasa dikuasai Pak ya, se-Jerman. Oh iya, nah, ya. Biasa. Nah, ya itu. Jadi nah, tapi itulah apa jelaskan itu. Iya. Sehingga Habibie teman di perpaduannya pas. Atau sampai menikah. Ya. Dan apa itu minta pada Allah tando-tando ya. Supaya ibu dulu meninggal dalam keadaan di pang suku makan kayak sudah menggolof makan kuku sama sekali kan dia punya orang. Biasa ya. Bela-bela. Pak Baralan. Nah, makan. Ada pegulo. Atunya bukan. Tapi waktu ibu meninggal, baru tersenyum. Balap deh, sudah terima Allah, sabi itu. Nah, aku nak nampak Tuhan, tarik ke Tuhan, Tuhan mandi. Khatimah ya, Pak. Sebab Tuhan nyatakan, ya iwalana, ya yuhanna, ya iwalajina amanu, ibtakullah finisya, fa'inna ku'alaikumana, ya amanu. Baiklah, kita lanjutkan dulu ya wawancara berikutnya.